pertanyaan bagaimana bagaimana Habib bisa mendakwai segini banyaknya santri dan bagaimana metode yang digunakan dalam metode pendakwaan ini. Dakwah itu terutama yang paling penting itu adalah mesti ikhlas. Keikhlasan. Kalau kita ikhlas, tidak diiming-imingin duit atau lain-lain hal, mau ada kepentingan di atas kepentingan diri sendiri, nggak akan barakah itu dakwahnya. Nanti samanan kolilan, minta dijual agama Allah dengan harga yang tidak ada nilainya. Jadi kalau dakwah, bikin pesantren, kasih makan orang banyak, itu mesti ikhlas. Jangan minta duit sama orang, minta amplop. Jalannya bagus.